Ya Allah, wis proyek e gorong mari, alat e rusak, Cak. Lah ya opo? Wis kenek urusane alam, wis gak iso dipaitu. Tapi ya umpama iku mbiyen diantisipasi sejak dini ya mungkin gak kira koyo ngono kedadeane. Lah muga-muga dengan iki rekene yang di apa direncanakan kan sekitar bulan Maret atau April 2021. Nah, muga-muga dengan ada kejadian ini itu tidak mengurangi jadwal, jadi tetap apa yang di apa yang direncanakan itu deadline-nya bisa benar-benar tercapai. Soalnya apa ya sumpek rek iku lho tengah kutho delok model koyo ngono malah wong luar delok waduh jember iki ya apa rasane lek delok koyo ngono iku rombuh. Tapi yo gak iso dipungkiri sih, Cak. Iku mau kan alat berarti rusak ya perkara banjir sih, bencana alam. Ya wis, muga-muga Jember diadohno teko blai, diadohno teko bencana alam. Nah, iki wis mulai banjir. Iki mulai udan-udan wong. Hati-hati sing biasane sok-sok negor wit-witan. Nah, iki ono komunitas nandur wit-witan gawe nyegah banjir ambek tanah longsor. Waduh. Iki beritane. Delok tambah mrihatena kondisi kawasan hutan nang lereng pegunungan Argopuro sing kundul sampai rawan bencana alam tanah longsor ambek banjir nggarakno generasi baru Indonesia utawa Gen di Jember ngadakno nandur wit-witan. Saakeh 2500 bibit jenis mauni, asem, duren, uga bibit lione ditandur nang lereng kidul pegunungan Argopuro utamane nang kecamatan Panti Jember sing merupakan kawasan paling rawan bencana alam. Acara nandur wit-witan iki dilakokno sak suwine telung dino, teko tanggal 12 Desember sampai 14 Desember sing libatno puluhan anggota Genbi, organisasi pecinta alam, relawan kebencanaan, uga masyarakat setempat. Teko nandur wit-witan iki dikarepno iso nyegah bencana alam sing iso mbahayakno keselamatan warga sing meneng nang kawasan lereng kidul pegunungan Argopuro. Tujuan utama kita melaksanakan kegiatan di sini itu upaya untuk mitigasi dari bencana, karena akhir-akhir ini terjadi bencana, harapan kami di sini tidak terjadi bencana. Kemudian tujuan yang kedua untuk melestarikan dan juga membangkitkan dari sisi wisatanya di daerah Desa Panti. Sakliyane nyegah bencana alam, nandur wit-witan iki yo kanggo njogo kelestarian alam sing engkoe iso ndukung sektor pariwisata pedesaan sing manfaatno keindahan uga keasrian alam. Teko Jember, Yudis Adi Jember 1 TV nglaporno.